Oke teman-teman, di sini saya akan coba membagikan tutorial tentang cara merubah huruf di WhatsApp terbaru 2023 ya, tanpa aplikasi, dan di sini tidak perlu kita meletakkan kode ya. Bisa dilakukan seperti halnya berikut ini ya. Nah, ini contoh yang telah saya buat ya. Ini tulisan tebal, ini tulisan dicoret, dan ini adalah tulisan miring ya. Nah, di sini kita akan coba membuatnya. Misalnya kita akan coba tulis seperti ini. Ibu guru rambut tipis-tipis, misalnya seperti ini, dan kita akan coba untuk membuat tulisan ini menjadi tebal. Tinggal tekan lama pada tulisannya seperti ini. Nah, kemudian kalian pilih teks mana yang ingin kalian buat tebal, misalnya rambut tipis-tipis seperti ini, atau pilih semua juga bisa seperti ini. Dan jika sudah, klik pada tanda titik 3 yang ini. Nah, di sini ada pilihannya nih, tebal, miring, coret ya, monospace ya, tinggal monospace. Misalnya kita akan buat tebal dulu. Nah, ini dia tebal, kemudian kita kirimkan ya. Jadi ini lebih otomatis dibanding kita menambahkan yang ini ya, bintang ya. Nah, kemudian untuk membuat tulisan miring misalnya seperti ini, saya sama kamu aja seharian, misalnya seperti ini. Kita buat tulisan miring di bagian kamu yang ini, tekan lama, kemudian kita klik titik 3 dan kita klik yang miring. Nah, seperti ini, kemudian kirimkan. Maka untuk tulisan kamu itu menjadi miring ya. Kemudian kita akan coba buat yang lagi, teman, tempat kerja ya, misalnya seperti ini kan aneh. Nah, di sini kita tekan lama, kita pilih semua ya di sini. Kemudian kita ketuk titik 3 dan kita akan buat tulisan ini menjadi dicoret seperti ini. Klik kirim. Nah, itu lebih praktis ya. Tidak perlu menambahkan simbol, tapi kita cukup tekan lama saja, itu sudah bisa membuat tulisan dengan huruf atau font yang unik ya di WhatsApp kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba buat tulisan monospace. Tinggal kita klik saja, saya misalnya. Saya sayang sekali jika Anda memiliki pertanyaan, misalnya seperti ini. Tekan lama. Nah, di sini pilih semua saja, kita blok semua tulisannya, kemudian klik titik 3 dan pilih monospace. Klik kirim. Nah, jadi seperti itu saja untuk tutorial cara merubah huruf di WhatsApp menjadi font unik atau dengan membuat tulisan tebal, tulisan miring, tulisan dicoret, atau tulisan monospace ya. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman semuanya, dan selamat mencoba tutorialnya.